pegunungan Himalaya dengan puncak Everest dikenal sebagai destinasi impian para pendaki. Tapi bagi penduduk setempat, pegunungan Himalaya adalah lokasi tambang emas. Tentu bukan emas dalam artian sebenarnya, melainkan mengacu pada Yarsagumba, sejenis jamur ulat. Yarsagumba dalam bahasa Tibet memiliki arti rumput musim panas atau juga ulat musim dingin. Tanaman unik ini terbentuk saat larva ngengat yang hidup dalam tanah terinfeksi spora jamur parasit Ophiocordyceps sinensis. Saat terinfeksi dan mati, tubuh ulat itu akan mengeras, sementara di bagian kepalanya tumbuh jamur berwarna coklat berbentuk pipih. Secara fisik, bentuk Yarsagumba cukup unik, berupa batang coklat kekuningan seukuran korek api yang mencuat dari dalam tanah. Namun, mendapatkan Yarsagumba bukanlah hal mudah. Lokasi tumbuhnya sangat sulit dijangkau. Itu karena Yarsagumba hanya ditemukan di wilayah bertanah lembab di ketinggian 3.000 hingga 5.000 meter di atas permukaan laut. Selain itu, jamur unik ini umumnya hanya tumbuh di awal musim panas atau sekitar bulan Mei dan Juni. Maka, tidak heran jika musim panas tiba, desa-desa di lereng pegunungan Himalaya mendadak kosong. Penduduk desa akan mendaki dan mencari Yarsagumba di lereng-lereng tinggi. Penduduk setempat percaya Yarsagumba adalah obat ajaib. Jamur ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari asma hingga kanker. Namun, salah satu khasiat Yarsagumba yang paling dikenal adalah sebagai obat kuat. 1 kg Yarsagumba dibanderol dengan harga $100.000 atau setara 1,5 miliar rupiah di pasar internasional seperti Cina, Korea, Thailand, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Harga yang fantastis itulah yang membuat warga desa di lereng Himalaya rela mempertaruhkan nyawa demi mencari Yarsagumba. Salah seorang pencari Yarsagumba mengatakan bahwa cuaca dingin dan longsor salju adalah ancaman terbesar. Satu buah Yarsagumba dijual seharga $3.50 hingga $4.50 atau setara $50.000 hingga $65.000. Namun, saat sudah diekspor dan sampai ke pasar internasional, harganya melonjak berkali-kali lipat. 1 gramnya dibanderol dengan harga $100 atau 1,5 juta rupiah. Di sisi lain, warga yang terus-menerus mencabuti Yarsagumba dari lereng Himalaya dan pengaruh pemanasan global membuat jamur unik ini semakin langka. Biasanya sehari mereka bisa menemukan 100 Yarsagumba, namun sekarang paling banyak hanya 20 buah. Bahkan, ada kalanya mereka tidak menemukan Yarsagumba sama sekali. Padahal, Yarsagumba merupakan sumber pemasukan terbesar bagi warga setempat.